Halo semuanya, assalamualaikum. Hari ini aku akan mulai bertempur untuk mengalahkan semua dating besar. Dan langsung dapat satu. Lihat nih, mangsa pertama hari ini yang bakal aku kalahkan. Pokoknya hari ini aku benar-benar akan bertempur mengalahkan semua dating besar yang ada di Wonton ini ya. Siap, jebak. Tapi di satu map aja, di sini di satu tempat ya, tanpa berpindah-pindah. Dan kalau misalkan aku mati, chattingnya nabrak, berarti aku yang kalah, bukan mereka ya. Jadi kalau misalkan aku yang mati mah mereka yang menang. Jadi hari ini aku benar-benar harus mengalahkan semua chatting besar yang ada di game Warzone ini. Lihat nih, di sini skornya 1 jutaan sampai ratusan ribu ya kan. Pokoknya harus semuanya tuh sampai habis skornya, tinggal puluhan ribu, enggak ada yang ratusan ribu ya. Pokoknya sampai habis. Nanti kira-kira dapat berapa nih hari ini aku? Dapat lagi nih, lihat. Ini chatting yang kedua ya kan. Tadi dapat satu yang ikan koi, ini Harley Quinn spesial April Mop. Kalau yang tadi spesial Imlek kan. Ini aku benar-benar real ya, nyarinya di satu tempat aja. Aku bakal kalahkan semua pokoknya cacing besar yang ada di sini sampai skornya tuh habis, enggak ada ratusan ribu lagi ya. Siap-siap nih, kita jebak. Tapi kalau misalkan nabrak, berarti aku gagal. Pokoknya kalian harus lihat sampai akhir ya videonya. Nah, akhirnya berhasil. Dua cacing besar terkalahkan ya. Santai, baru dapat dua nih. Semoga aja dapat sampai puluhan. Tapi enggak tahu juga ya kan, karena aku juga suka nabrak. Jadi kalau misalkan aku cacingnya nabrak, terus skornya masih ada yang ratusan ribu, berarti aku kalah ya. Seperti itu tantangannya hari ini. Benar-benar bertempur pokoknya hari ini mah ya. Membasmi semua cacing besar yang ada di game Warzone ini. Di satu tempat aja di sini, tanpa berpindah-pindah, tanpa aku edit sama sekali. Benar-benar real ya. Benar-benar real nyari cacing besar semuanya aku bakal jebak-jebakin. Aku kalahin semuanya. Mana lagi nih? Baru dapat dua nih. Dari tadi terus aja ngoceh ya kan, ngomong aja terus. Nah, dapat ramuan ungu nih. Ternyata di atas peringkat satunya, lihat nih. Jauh ternyata ya mereka ya. Lah nggak apa-apa. Lihat dong, ada cacing besar ternyata ya. Di sela-sela aku mencari cacing besar lain, ternyata ada di sini juga cacing besar mirip sama punya aku, kembaran. Lihat nih, ini adalah cacing ice cream yang aku pakai ya kan, cacing spesial hari coklat kemarin aku dapetin dari Warmzone secara gratis ya. Tapi tetap nggak gratis, maksudnya gratis itu nggak dibeli pakai uang, cuman aku melaksanakan tugas yang disuruh Warmzone ya kan, menyelesaikan 12 tugas aku dapet deh cacing ini ya, ice cream ini. Lumayan cantik ya kan, lucu nih warnanya, ih warna pink-pink gitu ya, lucu. Kecewek-cewekan gitu ya kan, pink mah. Siap kita jebak nih, cacing ketiga ya, cacing ice creamy. Aduh, dia nggak bisa diam sekali. Aduh, kurang ya, kurang mepet. Siap nih, kita jebak, masuk. Aduh, kurang mepet lagi ya kan, terlalu jauh. Kayaknya karena dia belum terlalu besar, jadinya dia gampang banget ya kan, untuk bulak-bulaknya, lihat tuh. Soalnya kalau misalkan cacingnya tuh besar banget, gemoy gitu ya kan, udah gendut sekali, pasti susah sekali untuk bulak-bulaknya ya. Kok ini mah lincah sekali, lihat nih. Dia nggak bisa diem sekali bulak-beloknya. Aduh, awas kamu ya. Tuh kan, belok lagi ke bawah. Astagfirullahaladzim, sabar ya. Pokoknya harus berhasil ngedapetin dia nih. Cacing ke berapa? Ketiga ya kan? Ya ampun, baru ketemu tiga ya. Sabar, masih banyak cacing besarnya ya kan? Siap, jebak. Akhirnya berhasil. Ini yang ketiga. Tiga cacing besar berhasil terkalahkan. Nah, langsung otw lagi sekarang ya. Karena barusan aku dapat ramuan ungu, jadinya langsung diarahin sama Warmzone-nya nih. Ke arah cacing besar peringkat satunya sebelah. Di sana tuh, di atas ya. Pojok kanan atas di sana. Gak apa-apa, walaupun jauh kita susul ya. Kita otw langsung kebut nih. Kita jebak dia ya kalau udah langsung ketemu. Sampai nabrak, karena untuk hari ini aku harus benar-benar bertempur mengalahkan semua cacing yang ada di sini ya, sampai skornya pokoknya nggak ada yang ratusan ribu. Kalau misalkan skornya tinggal 80-70 ribu baru deh udahan selesai ya. Nanti kita lihat kira-kira aku dapat berapa cacing besarnya, oke? Jangan sampai nabrak pokoknya ya, karena kalau misalkan aku nabrak udah deh aku yang kalah. Lihat dong, Harley Quinn yang sangat besar sekali kan. Peringkat satunya dia lagi, karena kalau misalkan kita main di satu tempat pasti cacingnya tuh ini lagi ya kan. Karena mereka tuh hidup kembali, cuma skornya tinggal sedikit. Jadi setengahnya, lihat nih. Arahnya ke sebelah sini nih, lihat arah panahnya. Berarti dia kepalanya ke sebelah sini ya kan. Panjang dan besar sekali, lihat nih. Arahnya ke sebelah sini panahnya. Tapi kemana ya ini kepalanya, gak ada ke sini ya? Aduh, ini mah udah deh aku harus ngikutin ke sana ya kan. Tuh lihat, arahnya ke sini kepalanya ya kan. Tapi gak ke sini sih arah kepalanya. Aduh, udah ini mah aku harus ngikutin deh. Jadinya harus jauh-jauh. Gak apa-apa, sabar ya, kita jebak. Ini yang keempat ya, Harley Quinn lagi nih. Gak apa-apa walaupun ini lagi, yang penting mah cacing besar. Ini mah lebih gemoy. Itu dia, iya. Ini lebih besar ya kan, dibandingkan yang tadi ice creamy. Dia jadi semakin besar walaupun skornya tinggal setengahnya lagi ya. Jadi harus basmi semuanya sampai skornya gak ada yang ratusan ribu pokoknya ya. Lihat, untung aja dapet ramuan ungu. Jadinya aku langsung diarahin lagi, lihat nih, ke arah cacing besar peringkat satunya lagi ya kan. Kita lihat nih kira-kira cacing besar apa. Skornya tinggal 300 ribu. Udah tinggal abis ini ya. Kayaknya dari 1 juta, terus tinggal setengahnya lagi. Kan lihat nih, si Harley Quinn lagi, tapi masih kecil ini mah ya kan? Gak apa-apa lah, yang penting mah dia lebih besar cacingnya dibanding punya aku ya. Pokoknya aku harus membasmi semua cacing besarnya sampai gak ada yang skornya ratusan ribu, oke? Dan jebak, ya ini yang keberapa? Yang keempat, kelima ya kan? Kelima ya, tadi ice cream yang ketiga, terus Harley Quinn yang keempat.
Barusan yang Harley Quinn lagi yang kelima. Cacing daun. Cacing flower ya kan? Cacing bunga nih yang sangat mahal sekali. Harganya hampir $40. Hampir 600 ribuan ini harga ini. Aduh. Tapi ada cacing besar peringkat satunya ke sebelah sana ya jauh. Ya, akhirnya dapet nih. Walaupun peringkat satunya di sebelah sana, yang penting mah aku ngejebakin cacing-cacing besar ya. Sampai skornya tuh abis. Pokoknya gak ada ratusan ribu. Oke. Udah dapat berapa berarti? Itu yang ke-6 berarti ya. Udah dapat 6 lumayan lah. Tadi ke-5 Harley Quinn lagi ya kan? Tuh kan, jadinya ketemu lagi sama yang daun ini, yang flower. Apa ada dua ya kan? Mana mungkin deh, aku barusan banget ya kan ngejebak si cacing bunga ini, cacing flower ya kan? Kayaknya pasti ada dua deh, soalnya ini udah segede gini ya. Mana mungkin kalau misalkan dia tuh baru aku jebak terus langsung segede gini, pasti ngulang lagi dari kecil, pasti ada dua aku yakin. Kita jebak lagi aja ya. Karena kan tadi juga si Harley Quinn aku ngejebak dua kali juga ya kan? Tiga kali bahkan ya, tiga kali sama yang kecil. Dia masih baru mulai kecil banget terus aku langsung ngejebak ya kan? Sama cacing bunga juga nih, flower ya namanya, bunga lah sama ya. Bunga bahasa Indonesianya flower, bahasa Inggrisnya ya kan. Cacingnya mahal sekali, harus dibeli dengan harga $40. Hampir 600 ribuan lah ya, $40. Lihat nih, dikali 15 ribu misalnya coba ya kan. 600 ribu, mahal sekali ini, cacing termahal. Aku gak mau ya ngeluarin uang 600 ribu untuk membeli kamu cacing bunga. Kamu sangat mahal sekali. Cukup untuk ngeliatin aja dan ngejebak kamu aja ya. Kita jebak nih, cacing ke-7 berarti ini ya kan. Mantap, udah dapet 7. Tadi yang bunga yang ke-6. Ini ketemu lagi sama yang bunga nih, yang ke-7 nih. Harus berhasil kejebak nih. Dia lagi makan. Yah, akhirnya berhasil. Ini yang ke-7. Dapet 7 dong di satu tempat ya. Di sini skornya tinggal 300, 200. Oke, tinggal sedikit lagi ya. Pokoknya sampai skornya habis, gak ada yang ratusan ribu, baru deh videonya udahan, selesai ya. Karena kalau misalkan, pokoknya gak udahan lah. Sampai senabraknya cacing aku aja, kita terus aja cari cacing besarnya ya, peringkat satunya ya. Pokoknya sampai skornya tuh gak ada yang ratusan ribu ya. Nanti kira-kira aku dapat berapa nih. Jangan sampai nabrak. Karena kalau nabrak, aku yang kalah. Ini dia ramuan ungunya. Di atas ternyata deket. Untung aja ya kan. Untung aja nih lihat. Kalau enggak tadi aku nyasar, ngarang gitu ya kan. Nyarinya kemana gitu ya. Lihat tuh. Ternyata masih ada yang lain cacing besarnya. Skornya cuma 300. Tapi aku baru ketemu sama dia sekarang. Lihat nih. Cacing monster spesial Halloween. Sangat banyak laba-laba di badannya dia ya kan. Sangat serem sekali lihat ekornya nih. Ini cacing keberapa? Tadi ke-7 ya kan yang bunga. Ini yang ke-8 berarti lihat nih. Cacing ke-8, cacing monster itu dia kepalanya. Iyap. Untung aja tidak nabrak yang baru mulai nih ya kan. Untung aja berhasil kejebak dong. Udah 8 cacing besar berhasil terkalahkan di satu tempat. Kita cari lagi. Skornya masih ada nih. 100 ribuan sekarang. Wow. Lihat dong. Peringkat 1, 2, 3-nya 100 ribu. Peringkat 4-nya cuma 70 ribu. Udah mau habis ini semuanya ya. Kita otw lagi ke peringkat 1 yang sebelah sana tuh. Di sebelah kanan atas ya. Mari kita otw. Kita lihat kira-kira si cacing besar apa lagi yang hidup kembali ya. Apakah si Harley Quinn? Apakah yang bunga? Apakah yang gak tahu deh. Tadi banyak ikan yang aku temuin. Atau mungkin si yang barusan lagi tuh, si cacing monster ya kan? Mana ini tuh ya? Sabar ya. Monster lagi bener kan? Si dia. Langsung nabrak si dia. Si dia lagi yang hidup, si cacing monster. Ini yang ke-9 ya kan? Wow, aku udah berhasil ngejebak 9 cacing besar peringkat satunya yang ada di sini semuanya ya. Tinggal dua lagi lihat nih. Peringkat 1 sama peringkat 2-nya 100 ribu. Dua-duanya ya kan? Yang satu 150, yang kedua 140. Yang ketiga peringkat 3-nya cuma 80 ribu. Habis dong, ya kan? Bener kan? Hari ini aku bener-bener ngebasmi semuanya ya. Tapi jangan seneng dulu, masih ada yang ratusan ribu loh. Pokoknya harus dihabisin semuanya ya. Kita otw lagi nih. Ke arah cacing besar peringkat satunya. Mana ya ramuan? Nah itu dia tuh. Ramuan ungu tuh. Kita ambil ramuan ungu biar tahu. Ternyata di atas sana. Jauh ternyata peringkat satunya. Aku malahan ini malah ke bawah ya kan. Nah kayak gini nih. Kalau aku nggak dapat ramuan ungu, pasti aku nyari itu ngarang gitu ya kan, ngasal. Nah kalau dapat ramuan ungu, jadinya enak ya kan, dikasih tahu peringkat satunya nih. Mana tadi ya, jangan sampai nyasar nih aku. Soalnya di sini peringkat satunya tinggal 150 ribu lihat nih. Ini si Harley Quinn juga tinggal sedikit, udah jadi kecil lagi ya kan. Nah ini dia ramuan ungunya. Oke, udah mau sampai. Ya, pindah. Ya mati lihat nih bekasnya. Ya, baru dapat 9 berarti ya. Kita otw lagi nih ke peringkat satunya ya. Bukan dia kayaknya. Tapi di sini masih ada yang skornya 100 ribu masih ada ya. Ayo kita cari deh nggak apa-apa. Karena di sini masih ada skor yang ratusan ribu satu lagi nih. Skornya 100 ribu ya. 104 ribu skornya. Ayo kita lihat. Ikan koi kayaknya lihat nih. Yang tadi pertama kali aku temuin ketemu lagi sekarang ya. Baru ketemu bahkan ya kan. Sama Harley Quinn-nya 3 kali. Sama daun juga 2 kali ya. Kita jebak nih. Berarti ini yang ke-10. Wah, langsung kejebak dong. Dapat 10 cacing besar di satu tempat. Habis nih skornya lihat nih. Habis pasti ratusan ribunya. Karena barusan aku udah ngejebak si cacing ini ya. Kan kok itu kan? Seneng deh sini lihat ya. Bisa kalian lihat di sini skornya habis ya.
skor di Worms Dion sekarang habis, udah gak ada yang jutaan, gak ada yang ratusan ribu, tinggal 90 ribu sama 80 ribu. Aku pengen tahu deh, tapi jangan dulu pergi lah ya, aku pengen tahu dulu kira-kira bakal ada lagi gak yang skornya 90 ribu itu segede apa. Coba ya, kita cari ramuan ungunya. Ini cacing daun yang tadi. Wah, ketemu lagi 3 kali nih. Harley Quinn ketemu 3 kali juga ya kan, kita jebak lagi aja dia ya, karena dia masih lumayan besar dibandingkan cacing punya aku. Berarti ini yang ke-11 ya, jangan sampai gagal nih, kita jebak lagi. Iya, cacing bunga ketemu 3 kali. Iya, kejebak lagi ya kan. Tadi juga Harley Quinn juga kayaknya pada hidup kembali deh, cuman pada kayak kecil-kecil gitu ya kan. Coba kita cari ramuan ungunya deh, semoga aja ketemu dengan cacing peringkat satunya lagi, segede apa kira-kira mereka ya. Wah, udah ngejebak 11 cacing besar ya kan. 11 cacing besar terkalahkan di satu tempat sampai habis skornya tinggal. Ada yang gede, lihat nih, gede sekali cacing naga api ya kan. Wow, baru ketemu sama dia Maya kan. Kita jebak nih, ini yang ke-12 nih ya, kita jebak nih semuanya karena udah dibasmi semua ya kan. Kan malah nabrak cacing kecil. Gak apa-apa lah, walaupun nabrak, yang penting aku udah berhasil hari ini ngebasmi semua cacing besar di satu tempat ya kan. Aku berhasil mengalahkan 11 cacing besar di satu map atau di satu tempat Worms Dion, semuanya terkalahkan dan berhasil ya, aku menang. Oke, thanks for watching, besar udah nonton, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Love you guys, sayang kalian semuanya. Assalamualaikum.